Meskipun dalam keadaan limbung dan menggabruk ke lantai, ternyata serangan yang serentak menyerbu ke arahnya tak menimbulkan gangguan sedikit pun. Halayuda tetap berdiri tegak sementara puluhan tombak menusuk ke arahnya. Dengan menyalurkan tenaga dalam ke seluruh lubang kulitnya, arah tombak seakan melenceng seperti mengenai baja yang licin. Tusukan pedang berikutnya malah menimbulkan rasa takjub. Dua pedang bahkan bisa dikempit di bawah ketiak Halayuda. Penusuknya tak bisa bergerak ketika Halayuda melonggarkan kempitannya. Tubuh penyerang justru tergelosor di lantai tanpa bisa bangun lagi. Pameran yang luar biasa dari penguasaan tenaga dalam yang sempurna. Kalau Halayuda berniat membalas, puluhan prajurit kawal tak bakal bisa menghirup udara lagi. Tanpa mengerti apa kekeliruan yang dilakukan, Baginda menyadari bahwa ilmu Halayuda jauh di atas prajurit kawal. Akan tetapi bahwa tanpa membuat gerakan membalas sedikit pun, mampu mengenyahkan seluruh serangan, tetap menimbulkan kekaguman. Semua itu dilakukan tanpa membalas serangan. Kidung ayang-ayang raja. Perintah Baginda bukan menyebutkan nama jurus ilmu silat. Mengatakan ayang-ayang berarti mengatakan bayang-bayang raja atau bayangan tubuh raja. Kembali tubuh Halayuda menggeletar. Bibirnya tipis dan alunan tembangnya terasa ringan. Seorang raja ialah seorang yang mempunyai bayang-bayang tubuh sepanjang tanah. Panjang air, panjang udara, itulah bedanya dengan pohon paling tinggi dan burung yang bisa terbang dan angin yang tak berbentuk, tak berwujud. Seorang raja perkasa tanpa jejak, tanpa tapak. Ia menciptakan bayangan tubuh masa depan di mana anak cucu berlindung dan meneruskan hingga keturunan yang kemudian. Bayangan tubuh seorang raja ialah sarang angin. Bayangan tubuh seorang raja ialah tempat terang. Teringatlah semua keturunan darah Singosari. Ingatlah semuanya akan dewa menjadi diri. Sakit hati, tapi tak bisa apa-apa, itulah bayangan tubuh seorang raja. Itu hanya bayangannya. Lalu apa mau? Jadilah seorang raja. Apa yang kamu lihat? Seorang raja tanpa ayang-ayang. Kembalikan semua kepada Ingsun, sebab kamu tak berhak menghidungkan itu, hidungan raja. Dan kamu tak berhak meminjam. Halayuda. Suara Baginda mengguntur keras sekali. Saat itu Mahapati Nambi dan para senopati yang lain sudah mengurung. Mereka melakukan sembah dan berjongkok menunggu gerakan napas yang berbeda. Sementara Halayuda berdiri tegak, kembali terjadi perubahan pada tubuhnya yang perlahan terangkat ke atas hingga setengah tombak. Tak ada gunanya matahari diciptakan kalau tak mampu membuat bayangan tubuh. Didengar dari nadanya jelas itu ucapan Halayuda. Akan tapi sekilas terlihat bahwa tak ada bagian tubuh Halayuda yang bergerak. Juga ketika turun kembali dan kakinya menginjak tanah, Mahapati Nambi menjadi tidak sabar. Tangannya mencabut keris dan dari pinggang, dan dengan menotol keras tubuhnya melesat dari samping lambung Halayuda yang ditusuk langsung.
Di dalam pergelangan tangannya tersalur tenaga tusukan yang luar biasa ganasnya. Sret-sret pakaian Haryuda terobek. Sewaktu Nambi membalik kerisnya, kali ini kain Haryuda yang robek tersayat-sayat. Dalam satu gerakan tangannya telah bergerak naik turun 7 kali. Ada 7 sayatan. Akan tetapi, tetap saja tubuh Haryuda berdiri tegak, tak terluka sedikit pun. Kali ini Mahapatih Nambi terkesiap, sungguh luar biasa. Tusukan kerisnya seakan menikam dan merobek kulit. Akan tetapi hanya mengenai kain. 2 kali Mahapatih mengulangi gerakannya, hanya sobekan kain yang makin banyak. Seakan rumput panjang yang digantungkan. Tapi sedikit pun tak ada kulit yang terluka. Luar biasa. Setebal apapun kulit, sekebal ilmu apapun, sulit dipercaya bahwa kain yang menempel di kulit bisa hancur tersayat. Akan tapi tak melukai kulit ari sekalipun. Rasanya seumur hidup Mahapatih Nambi tak pernah membayangkan ada ilmu yang begitu hebat, bahkan kalau tidak mengalami sendiri, tidak menusuk sendiri, agak sulit mempercayai. Haryuda diakui mempunyai 1001 akal, baik yang benar, benar licik, maupun yang penuh akal-akalan. Kabar mengenai hal ini sudah menyebar. Bukan tidak mungkin di balik kain yang dipakai Haryuda memakai pelapis yang tak mempan disentuh senjata. Bisa terjadi hal semacam itu. Akan tapi tidak sekarang ini. Jelas terlihat kulit Haryuda melalui kain yang tersobek. Tidak mengenakan sesuatu, tidak memakai pelindung apa-apa. Kembalikan Haryuda. Perintah Baginda kembali mengguntur. Kembalikan kemana? Siapa yang punya? Lihatlah ke tanah, adakah bayangan tubuhmu? Mahapatih Nambi kembali mengebrak. Kali ini dengan pukulan kosong, mencoba menangkap tubuh Haryuda yang tak bergerak. Merenggut paksa dan membanting ke lantai. Kan tapi lagi-lagi hanya sobekan pakaian yang tertarik. Sementara ayunan senjata yang lain juga tak mempunyai pengaruh apa-apa. Seakan melesat di kiri dan kanan, di samping, di atas tubuh Haryuda. Hal 100 tusukan bisa dihindari tanpa menggerakkan tubuh, tanpa diperintahkan para penyerang melangkah surut. Haryuda maju setapak mendekati Baginda yang mundur setindak. Keadaan menjadi sunyi. Kidungan para raja, bagian mana lagi yang diperlukan? Tak ada jawaban. Haryuda maju lagi 2 tindak. Kidung pembuka. Terdengar suara halus merdu. Baginda melirik kaget. Permaisuri Raja Patni duduk bersimpuh di kejauhan belakang. Akan tetapi suaranya mendenging lemah. Haryuda menghirup napas dalam-dalam, suaranya mengalun perlahan. Seolah berbisik. Bacalah kidungan para raja. Bab ini wejangan Kertanegara yang perkasa, yang dikasihi dewa, yang dipuja. Bacalah jika rohmu, roh raja. Haryuda masih akan melanjutkan karena nada kidungan itu belum selesai. Ketika permaisuri Raja Patni berseru lirih, tutuplah, sebab kamu tak memiliki roh raja. Tubuh Haryuda bergetar dan mendadak lututnya seperti terkena pukulan keras, tertekuk, tubuhnya ambruk. Baginda mendongak ke atas, matanya menyipit. Apa yang diucapkan permaisurinya sangat tepat. Memotong kidungan yang ditembangkan Haryuda. Seharusnya lanjutan kidungan tadi ialah, bacalah jika rohmu roh raja,
roh rajamu, Raja Singosari. Dan selanjutnya, namun dengan memutus hubungan dengan lirik berikutnya, permaisuri Raja Patni mampu menghentikan kekuatan roh hitungan. Halayudha seperti dibanting kembali ke alam kenyataan, bahwa ia bukan raja, bahwa ia tak berhak membaca kidungan yang khusus ditulis untuk para raja. Baginda mengetahui dengan pasti, hafal segala lekuk-liku, cara menembangkan. Hanya tidak menyadari bahwa dengan mencegat di tengah, artinya bisa lain sama sekali. Asmara Dayinta, kidungan para raja. Menurut cerita selalu ditulis sendiri oleh raja yang sedang berkuasa, ditulis sendiri dalam artian didiktekan secara langsung, lalu dicatat abdi kepercayaannya, maupun ditulis sendiri dalam artian sebenarnya. Inti kidungan itu ialah isi pemikiran yang ingin ditularkan kepada raja penerus. Ajaran-ajaran suci ataupun mengenai pembagian kekuasaan, semacam kitab wasiat terakhir yang hanya boleh dibaca setelah raja yang bersangkutan kembali ke alam para dewata. Menurut kisah yang didengar ketika Baginda masih berada di Singosari, kidungan para raja ditulis sendiri oleh Sri Baginda Raja Kertanegara, juga sampai saat-saat terakhir ketika prajurit Jayakatwang menyerbu. Kalau sampai permaisuri Raja Patni bisa menghafal, bukan sesuatu yang luar biasa. Karena Sri Baginda Raja memang raja yang lain dari raja-raja sebelumnya. Tata aturan itu tidak berlaku masih di saat memegang tampuk pemerintahan. Sri Baginda Raja mengizinkan putri-putrinya membaca segala apa yang ada di ruang pustaka raja atau perpustakaan bagi keluarga raja. Jadi bisa dimengerti kalau Raja Patni atau kakak-kakaknya turut membaca, dan dengan sendirinya bisa apa? Sri Baginda Raja bertindak ngeranggar-anggar atau melabrak aturan. Dalam soal semacam ini, keinginannya yang besar untuk menghimpun satu kitab silat saja sudah menunjukkan sesuatu yang tak sama dengan raja sebelumnya. Hasilnya memang tidak mengecewakan, sekian banyak senopati dikirimkan ke telatah seberang. Berapa putrinya mampu menguasai banyak ilmu, seperti permaisuri Tribhuwana yang mahir dalam tata pemerintahan, dan seperti yang baru saja terbukti permaisuri Raja Patni mampu mencegat kidungan yang ditembangkan Halayudha. Hal ini menandakan bahwa permaisuri bukan hanya hafal kidungan itu, akan tetapi juga mampu menguasai dengan sempurna. Tahu di mana titik, tahu di mana ketika menembangkan si penembang menarik napas. Karena kidungan seperti itu adalah kidungan yang perlu dipahami dengan kecerdasan pikir dan sekaligus ketulusan hati. Karena kidungan seperti itu adalah kidungan yang penuh nasihat, penuh perlambang, di mana kalimat-kalimat yang diucapkan mempunyai makna serba ganda. Kidungan para raja pada bait yang ditembangkan Halayudha menunjukkan bahwa hanya boleh dibaca oleh yang mempunyai roh raja. Bacalah jika rohmu roh raja. Dalam hal ini Raja Patni masuk secara jitu dengan mengatakan bahwa Halayudha tidak mempunyai darah raja. Padahal kalau dibaca lengkap sampai bait terakhir, bukan tidak mungkin justru Sri Baginda Raja memberi makna yang berbeda. Karena di ujung kalimat berbunyi roh rajamu, Raja Singasari, yang berarti ada perbedaan antara roh raja dan roh rajamu, Raja Singosari. Perbedaan yang sangat besar antara keturunan dan calon raja dengan yang memiliki jiwa seorang raja. Apapun juga Raja Patni bisa mempergunakan dengan tepat pada saat yang menentukan. Baginda tak habis pikir,
Permaisuri yang selama ini mampu duduk bersila tanpa mengubah tempat duduk sekian lama, yang membiarkan air mata menetes tanpa diusap, pada saat tertentu mampu tampil dengan perkasa. Nyatanya hanya dengan kidungan itu seluruh tenaga gaib yang menguasai Alayuda bisa buyar. Padahal sebelumnya tenaga gaib itu yang demikian besar pengaruhnya sehingga seorang Alayuda berani berdiri sama tinggi dengan Baginda, berani berbicara sambil mandang mata suasana lengang geraham Baginda beradu semua yang hadir menunggu, keluh, membisu, miliki roh raja, meskipun kamu paminggir, kembalilah ke pinggir dengan roh rajamu, kembali-kembali ke asalnya, seperti keris jadi besi, kembali bertani di sawah atau di laut sebab di situ tempat pengabdian. Kembali, kembali, kembali ke roh pengabdian. Dengan tarikan napas lega, Raja Patni mengakhiri kidungannya dan menyembah secara hormat sekali. Baginda menaik napas dan mengibaskan tangannya. Bagus, Yayi. Kini kembalilah ke tempatmu, sebab wanita punya tempat sendiri. Permaisuri kembali menyembah hormat. Apa benar begitu? Rasanya tak ada yang menyalahkan kalau wanita berada di antara laki. Sri Baginda Raja tak pernah melarang saya berada di mana saja untuk menembangkan kidung asmara Dayinta. Tanpa terasa, Alayuda maupun Mahapatih Nambi menoleh ke arah datangnya suara. Sesuatu yang tak akan dilakukan secara sadar di depan Baginda, di depan dan tengah menghadap rajanya. Langit boleh runtuh dan bumi boleh terangkat ke atas, akan tetapi tetap tak akan menggugah pemusatan pikiran untuk hanya mendengar kalimat dari raja. Dan untuk jenak Alayuda merasa dadanya bergolak karena pengenali sekilas putri Pulangsih yang berdiri tegap sambil menyilangkan kedua tangannya dakep di depan dada, yang membuat darah Alayuda berdesir kencang. Juga Mahapatih Nambi ialah karena sosok tubuh lelaki yang bersila di dekat kaki putri Pulangsih, sekelebatan seperti Mahasiganada. Akan tapi Mahapatih sadar bahwa Mahasiganada masih bertarung di halaman dengan Senopati Agung. Tak sah lagi, itulah Upasara Wulung. Upasara Wulung, kakang. Terdengar suara seakan rintihan hewan yang terluka. Suara wanita. Suara siapa? Suara permaisuri Raja Patni. Dengan Mahapatih memang begitu, karena sejak tadi tak ada suara wanita. Sampai dengan munculan putri Pulangsih yang tak dikenalnya selain permaisuri. Namun Alayuda yang lebih tajam pendengarannya mengetahui bahwa asal suara itu jauh di belakangnya, siapa lagi yang berani keluyuran dan menerobos masuk selain Genduk Tri. Walaupun Baginda mendengar suara itu, hatinya seperti ditoreh. Sesuatu yang menyakitkan ulu hatinya, seperti tertusuk belahan bambu tipis yang menimbulkan luka tanpa mengalirkan darah. Pun setelah mengetahui bahwa bukan permaisurinya yang meneriakkan, "Kakang!" Torehan yang memilukan itu karena suara putri Pulangsih yang menyebutkan kidungan asmara Dayinta yang artinya kira-kira adalah tembang asmara permaisuri, puisi cinta permaisuri. Sambutan itu tak berarti apa-apa bila saat itu tak ada Upasara Wulung dan permaisuri Raja Patni alias Gayatri. Sebutan itu tak ada artinya apabila tidak dikaitkan dengan kidungan yang diciptakan Sri Baginda Raja. Bagi Baginda, kata-kata itu menusuk tajam sampai dasar, karena seperti hampir semua kerabat keraton
mengetahui atau setidaknya pernah mendengar Sri Baginda Raja dikenal manjakan daya asmara secara terbuka. Pesta-pesta keraton hampir tak pernah sepi dari tata asmara, sehingga kidungan yang diciptakan pun bisa dihubungkan dengan daya asmara atau hubungan asmara yang menjadi utama kehidupan. Baginda bisa mengetahui cara tepat karena sudah membaca, dan bait pertama hingga bait terakhir rasanya saat itu bayang-bayang tubuh Baginda mengecil. Nenek tua, apa maksudmu suan tanpa tinimbalan ngersaning sun? Sebutan ngersaning sun menunjukkan bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi atas karsa atau kehendak Baginda. Putri Mulanguni. Beragam tanda tanya muncul ketika di banyak benak Genduk Tri sendiri bertanya-tanya. Bagaimana Upasara Wulung bisa mendadak muncul bersama Putri Pulangsih? Mahapatih dan para senopati bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan untuk melindungi Baginda? Akan tapi yang terdengar suara lembut dan dingin nadanya, kalau saya mau pergi kemana, itu atas kemauan sendiri. Tak ada yang harus menentukan. Dulu, sekarang, atau kapan saja, apakah saya sudah menjadi nenek-nenek atau tidak ada hubungannya dengan kamu? Siapa kamu sebenarnya? Berani berdiri dan membuka kaki? Ingsun Kertarajasa Jayawardhana yang memerintah merah atau birunya Keraton Majapahit. Rupanya kamu raja. Rasanya terlalu lembut seperti bayi.